Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mistila doakan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Anak-anak, materi pelajaran kemahiran hidup kali ini adalah membuat masker. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Anak-anak, mari kita siapkan bahan dan alat untuk menjahit masker. Ada benang, jarum, tali elastis, kain yang satu polos dan yang satu bermotif. Nah, di lesson kit kalian, Miss Lila juga sertakan langkah menjahit masker. Setelah kita siapkan semua bahan, langkah pertama ya, tumpukan kain bermotif seperti ini. Nah, yang ini juga ya nak. Lalu kita jahit jelujur atau tikam jejak. Kalian sudah menyiapkan jarumnya ya, jarum dan benang ya. Jangan lupa ditali ujungnya ya, ditali dua kali biar kuat. Nah, ini kita jahit dari ujung ya nak, kuat. Terus sampai selesai. Setelah tadi kita jahit semuanya, ini yang bermotif dan ini yang polos sebagai lapisan dalam ya. Lalu kita gabungkan. Ini kita gabungkan seperti ini. Nah, ini yang bermotif kita taruh di dalam. Ini juga demikian. Nah, begini posisinya. Setelah itu kita jahit tepi ini. Ya, kita jahit. Gitu ya, nak. Kita jahit. Kita jahit dari tepi sini. Nah, jangan lupa untuk tali karetnya. Sudah kita mulai jahit dari awal. Dan ini harus kencang, harus kuat, karena ini nanti akan ditarik gitu ya. Seperti ini. Terus kita lakukan jahit terus tepi. Sampai selesai, sampai di sini ya. Sampai di ujung. Anak-anak, setelah semua kita jahit ya. Bagian tepi kita jahit, lalu kalian balik seperti ini. Nah, yang tadi bagian dalam, yang bagian luar ya. Nah, sekarang setelah dibalik, yang di dalam menjadi di luar seperti ini ya. Setelah dibalik jadinya akan seperti ini ya. Kalian tinggal melengkapi karet yang sisi sebelahnya tadi ya. Nah, akhirnya maskernya sudah jadi, sudah siap dipakai ya. Mudah sekali. Selamat mencoba anak-anak. Gunakan langkah petunjuk untuk menjahit masker supaya kamu bisa terbantu dengan mudah menyelesaikan tugas membuat masker.
Bagaimana anak-anak? Mudah sekali kan? Ya, selamat mencoba. Semua bahan dan alat sudah Miss Lila siapkan. Miss Lila harapkan kalian bisa mengerjakan dengan tekun dan mandiri. Selamat mencoba. Miss Lila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.